Sesuai dengan arahan Kapolsek Kalideres Kompol Effendi, Binmas Semanan Polsek Kalideres Aibtu Eka Prasetya menghadiri kegiatan pembukaan Festival Olahraga Rakyat tingkat Kelurahan Semanan. Dalam pembukaan festival tersebut dihadiri juga oleh Lurah Semanan, Sekretaris Lurah, Kapol Subsektor Semanan, Kasatgas Pol PP, para Ketua RW dan RT Semanan, anggota LMK, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 13 tahun 2018 tentang pelaksanaan olahraga rakyat. Tim futsal RW6 yang menjadi juara nantinya akan mewakili Kelurahan Semanan untuk pertandingan futsal tingkat Kecamatan Kalideres. Demikian dilaporkan Aibtu Eka Prasetya Binmas Semanan Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat. Salam Tribata.